Joy Putri, klarifikasi. Di party tanpa jilbab, klarifikasi pakai jilbab. Kalau lagi seneng-seneng, nggak inget Tuhan ya? Giliran ada masalah, baru inget Tuhan. BTW, itu klarifikasi kok suaranya dilemes-lemesin, kenapa ya? Cari simpati sama netizen. Nggak mempan Putri, netizen nggak butuh klarifikasimu. Yang dibutuhkan netizen itu cuman pengumuman. Pengumuman bahwa kamu dihukum oleh Satgas Covid. Itu yang dibutuhkan netizen. Tukang bubur didenda 5 juta. Itu mereka jualan loh ya, bukan pesta ulang tahun. Harusnya yang seneng-seneng kayak kamu ini, hukumannya harus lebih berat dong. Apa fansnya nggak terima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di video kali ini aku mau meminta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Semua ini bakalan jadi pelajaran buat aku untuk kedepannya, dan acara ini tidak ada yang bisa dibenarkan. Jadi aku memohon maaf kepada semuanya, tulus dari hati aku dan tanpa ada paksaan sedikit pun. Jadi aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Please subscribe, like, and share.